Meski sejumlah pemilik rumah makan di kawasan pasar tradisional atas Sarolangun ini menutup dagangannya dengan penutup kain, namun mereka tetap saja mengabaikan instruksi MUI yang melarang rumah makan dibuka pada pagi dan siang hari selama Ramadan. Dalam surat edarannya, MUI hanya memperbolehkan rumah makan atau restoran buka pada sore hari, sekitar pukul 4 sore atau jelang berbuka puasa. Warga sangat menyayangkan sejumlah rumah makan di Sarolangun tetap beroperasi di pagi dan siang hari di saat Ramadan, sehingga tidak menghormati masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Menurut warga, seharusnya pemilik rumah makan mengikuti aturan yang dikeluarkan MUI. Itu berusaha apalagi yang beli. Nah, jadi minta dengan pemerintah itu, semoga yang warung-warung nasi, biarpun di restoran, kalau buka minta ditutup lah. Ya, setidaknya sore yang wajar-wajar. Ya. Kalau jam 4 boleh pemerintah, ya jam 4 lakukan. Jadi sudah dekat dengan buku-buku. Surya Kurniawan, Jambi TV.